Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya di waktu yang siang hari ini. Ya, kita semua akan sama-sama kembali melanjutkan webinar kita, ya, seri yang keempat mengenai Facing Your Giant. Dimana nanti mungkin Bapak Ibu, ya, kita semua pasti punya tantangan ke depannya, bagaimana cara menghadapinya, gitu ya. Uh, seperti apa sih apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi setiap tantangan yang ada di hadapan kita? Nanti kita akan uh, dipaparkan oleh Pak Benjamin Poli ya melalui webinar kita untuk seri yang keempat ini. Selamat siang, uh, selamat malam ya untuk Pak Ben Poli yang ada di Amerika. Selamat malam Pak. Uh, kita bertemu kembali ya di seri yang keempat ini. Selamat siang juga Bapak Ibu yang baru ber uh, bergabung hari ini. Selamat bergabung Bapak Ibu sebelum kita memulai webinar kita hari ini. Kita akan mengawalinya dengan berdoa yang dipimpin oleh Miss Christine selaku Associate Principal Junior School SDH Makassar. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Miss Christine. Baru kalau saya ya. Baik, selamat siang Bapak Ibu terkasih dan selamat malam untuk Pak Ben. Uh, sebelum selamat kita malam. mulai webinar kita siang hari ini saya akan pimpin kita semua dalam doa mari kita satu dalam doa Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan surga kami sungguh mengucap syukur berterima kasih Tuhan atas pimpinan penyertaan yang Tuhan boleh berikan kepada kami sepanjang hari ini hingga saat ini Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang baik yang Tuhan boleh anugerahkan kepada setiap kami. Tuhan, kami boleh mengikuti webinar, series, hingga series yang terakhir di seri yang keempat ini. Tuhan, masih memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama belajar, boleh bersama-sama bertumbuh. Tuhan, melalui pemaparan-pemaparan yang telah disampaikan dan yang hari ini akan kami dengarkan. Kiranya Tuhan boleh menolong melalui pemaparan hari ini Bapak. Engkau boleh uh, membukakan uh, setiap hati dan pikiran kami Tuhan, dimana kami uh, setiap kami mengalami pergumulan, kami terus akan menyandarkan uh, diri kami kepada Tuhan. Dan saat ini kami berdoa menyerahkan untuk Pak Ben ke dalam tangan pengasihanmu. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan hikmat kepada beliau sehingga beliau juga boleh memaparkan hal-hal uh, yang boleh menolong setiap kami. Demikian halnya dengan Kimi yang akan memoderasi uh, webinar kami pada siang hari ini. Kami juga serahkan Swana, kiranya Tuhan juga boleh menolong. Dan Tuhan kami serahkan seluruh peserta yang mengikuti uh, webinar siang hari ini, kiranya Tuhan juga memberikan kami uh, hati yang terbuka, pikiran yang terbuka sehingga kami juga boleh memahami pemaparan dari materi kami hari ini. Kami serahkan webinar kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus juru selamat kami yang hidup. Amin. Ya, terima kasih untuk informasinya. Ya, saya ulang sekali lagi ya, Bapak Ibu. Jadi, saya perkenalkan untuk Pak Benjamin Poli pembicara kita hari ini. Beliau saat ini bertugas sebagai Youth Pastor In First Evangelical Church of San Gabriel Valley in Rosemead, California, USA, dan saat ini juga beliau sedang melanjutkan pendidikan doktoral di Biola University, California, USA. Dan selama webinar kita berlangsung, Bapak/Ibu uh, untuk uh, harap tetap memute mikrofonnya, dan apabila Bapak/Ibu memiliki pertanyaan sementara bu, uh, semin seminar ini berlangsung boleh mengetikkan di meeting chat ya dan nanti akan kita bahas bersama diskusi bersama setelah Pak Benjamin Poli memaparkan materinya tanpa berlama-lama untuk waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Pak Benjamin Poli silakan Pak uh, terima kasih Ibu. selamat malam uh, dari Los Angeles uh, dan juga selamat siang untuk Bapak Ibu sekalian yang uh, sudah ikut uh, bergabung untuk webinar yang terakhir um, hari ini ya um, malam ini um, kita akan bicarakan tentang satu topik yang begitu banyak orang yang ikut uh, ambil bagian ya untuk um, mengerti pergumulan yang terjadi di kalangan generasi muda yang uh, saat ini yang dikategorikan sebagai generation uh, millennials atau juga dan juga generation z jadi yang saya bahas pada malam hari ini adalah bagian dari um, uh, research yang uh, saya lakukan dan juga uh, parenting seminar yang sudah saya dan istri saya kerjakan uh, beberapa waktu yang lalu di gereja kami. Jadi apa yang saya bagikan pada malam hari ini atau siang hari di di uh, Makassar itu adalah um, pengalaman kami ya melayani uh, keluarga yang mengalami um, uh, masalah di dalam kehidupan Uh, anak-anaknya dan uh, oleh sebab itu ini adalah pengalaman pribadi kami ya uh, dan ini tidak bisa langsung dijadikan sebagai satu doktrin ya karena cara Tuhan bekerja itu berbeda-beda sekali dan Tuhan mempunyai uh, panggilan yang tersendiri gitu tapi malam hari ini siang hari ini di di uh, uh, Makassar saya coba untuk memberikan sedikit pengalaman kami tapi juga yang lebih penting yaitu bagaimana kita sebagai orang tua bisa mengerti tentang kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan dan berdiri teguh di atas kebenaran itu supaya ketika menghadapi akan tantangan ini di dalam kehidupan keluarga kita masih terus bisa menaruh pengharapan kita kepada Tuhan ya Topik ini memang sempat kita bahas, ya. Ini saya um, coba untuk kasih gambaran. Ini retret tahunan yang baru berakhir uh, tadi siang, ya, di retret tahunan gereja kami, ya, hamba-hamba Tuhan dan keluarga berkumpul bersama selama empat hari uh, di San Diego. Dan uh, kita muji Tuhan, kita punya pembicara yang Tuhan sudah berikan yang terbaik, yaitu Dr. Uh, um, uh, Gary Thomas. Ya bersama dengan istrinya pun juga hadir. Jadi um, kemarin malam kita ada bahas tentang masalah ini karena ini um, tercuat di dalam session um, malam itu ya karena cukup menjadi um, uh, concern bagi kita gereja-gereja bagaimana meresponi akan tantangan zaman, tantangan budaya yang saat ini dialami. Tidak hanya di gereja, uh, gereja Amerika yang um, gereja bule, tetapi juga gereja-gereja uh, Asia, um, di mana yang kami layani saat ini. Nah, um, kenapa kita bicarakan masalah ini kemarin malam? Karena sudah muncul di dalam uh, satu research yang baru saja dikeluarkan oleh Barna dan juga uh, bekerja sama dengan um, Arizona Christian University yang mana cukup mengagetkan kami ya karena dikatakan bahwa studi ya membuktikan itu 30% of millennials identify as LGBTQ 30% ini saat bukan bukan main-main ini bukan angka yang dibuat-buat tetapi ini ada kenaikan yang luar biasa sekali yang kita boleh lihat dan Um, penduduk Amerika ya 78 uh, juta itu masuk di dalam kategori milenial. jadi ini bukan hal yang kecil ya dan dari studi ini juga dibuktikan bahwa hanya 30% ya pemuda Kristen di Amerika itu masih percaya kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan. Hanya tinggal 30 persen. Itu bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan hal tersebut. Karena apa? Karena gelombang yang dihadapi saat ini di gereja ya cukup namanya menantang. Sebab apa? Sebab ini sudah dimasukkan. Iya maaf bapak ibu sepertinya ada kendala koneksi ya jadi kita oh iya selamat siang selamat malam pak silakan pak sorry tadi sempat putus ya iya iya betul pak iya iya oke okay, oke okay, oke okay. baik sekarang masih uh, bisa kedengaran sudah sudah sangat jelas pak oke okay. Oke, okay. jadi jadi yang tadi ya bagian yang hilang itu ya, yang bagaimana sudah masuk ke dalam dunia pendidikan, ya, pendidikan paling bawah itu kindergarten, ya, sampai ke kelas 12 dan ini kurikulumnya sudah diterapkan oleh pemerintah. Kira-kira demikian, ya. Ini uh, sorry saya share dulu ya. Uh, okay. Ini kelihatan, kira-kira, ibu? Terlihat, pak terlihat sudah Oke, okay. good, sorry ya. Jadi ini satu hal yang buat kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang ada di di berat gereja ini menjadi satu tantangan yang berat sekali, ya. Sehingga kami coba untuk melihat bagaimana untuk bisa membantu orang tua untuk mengatasi akan masalah ini. Sebab apa yang terjadi sejak pemerintahan baru yang dipegang oleh Presiden Biden ini presiden yang mendukung habis tentang gerakan LGBTQ. Bahkan saat ini dia sudah menjanjikan untuk memberikan yaitu sekolah ya free free preschool tapi dengan catatan karena ini kebanyakan juga adalah sekolah-sekolah Kristen ya dan juga ini sampai terus ke universitas dengan catatan apa? Dengan catatan yaitu kalau mereka masih mau menerima dana dari pemerintahan federal, mereka harus memasukkan kurikulum ini ke dalam program mereka. Jadi itu persyaratannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bukan hal yang gampang, ya oleh sebab itu kita akan lihat apa yang terjadi dan ini administrasi yang benar-benar ya sangat mendukung gerakan um, LGBTQ. Coba kita lihat di uh, selanjutnya di slide selanjutnya untuk pertama kalinya ya masuk di dalam kabinetnya yaitu uh, uh, dokter Rachel Levine dia adalah transgender pertama di dalam sejarah Amerika yang memegang posisi yaitu untuk kesehatan masyarakat. Dahulu dia laki, saat ini dia sudah menjadi perempuan. Dan dia punya pengaruh yang luar biasa sekali untuk mendukung akan gerakan LGBTQ di Amerika. Ya. Dan dia mempromosikan itu transgender, ya. Tidak hanya itu saja. Sekretaris Transportasi Pete Buttigieg yang mempunyai um, mempunyai pasangan dalam pernikahannya karena mereka berdua menikah, ya. Mereka itu menginginkan memiliki anak dan mereka bisa mendapatkannya. Coba bayangkan. Dan tidak hanya satu, mereka dapat twins dan ini sudah masuk ya ke dalam apa? ke dalam institusi-institusi uh, lainnya. Jadi kalau ini sudah diterima dalam pemerintahan dan pemerintahan mendukung hal ini bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan meresponinya? Dan bagaimana generasi-generasi muda yang saat ini ya bisa melihat contoh seperti ini dan ikut ambil bagian di dalamnya. Nah inilah bagian yang saya ingin bagikan malam hari ini bukan semata-mata untuk menjelek-jelekan kelompok ini, jangan salah ya. Tapi kita untuk men bisa men melihat di mana dan bagaimana Tuhan ingin agar kita meresponinya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kita agar supaya kita tetap bisa menjadi pelaku-pelaku Firman yang sejati. Ingat, beberapa minggu lalu saya mengajarkan tentang ini: truth and love. Ini ada dua, dua bagian yang penting sekali yang kita pegang di dalam firman Tuhan, tidak bisa dilepaskan sama sekali. Ya? Semoga kalau ini sampai dipisahkan, apa yang terjadi? Coba kita lihat, kalau truth with no love itu menjadi legalistik. Dan kelompok ini sudah ada, dan bisa kita lihat kalau di dalam Injil, kitab Injil, yaitu kita lihat, bagaimana Yesus harus, namanya bisa um, menunjukkan kebenaran itu kepada kelompok yang dinamakan kelompok Farisi. Ya, ini kelompok yang mengetahui akan kebenaran, tetapi tidak memiliki kasih. Sebaliknya, kalau hanya memiliki kasih, tetapi tidak ada kebenaran di dalamnya, apa yang terjadi? Yaitu kompromi. Nah, ini sudah terjadi di banyak gereja. Dan gereja-gereja besar di Amerika itu sudah mengadopsinya. Bahkan mereka sudah memiliki, ya, mentabiskan pendeta-pendeta dari kalangan lesbian dan juga homoseks dengan pemikiran yaitu bahwa mereka bisa menjangkau kelompok-kelompok ini dan bahkan mereka dengan dengan uh, menunjukkan katanya kasih ya menunjukkan uh, 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 kasih Tuhan Yesus itu Mengizinkan untuk bahkan pernikahan-pernikahan sesama jenis itu dilakukan di dalam gereja. Coba bayangkan, kalau dari institusi yang Tuhan tempatkan di dunia ini sudah berkompromi dengan budaya, ya, culture yang ada saat ini dan sudah bukannya kita namanya mempengaruhi budaya, tapi kita malah dipengaruhi oleh budaya dan menerimanya. Ini yang terjadi. Yang mana saya dapatkan ini, ini menuliskan ya di, di yang di atas itu. If the pastor at your church perform or endorses gay marriage, he is not a pastor, And it is not a church. Sebab apa? Sebab jelas-jelas ini sudah melanggar akan Firman Tuhan. Tapi ini mereka tidak namanya itu um, mereka abaikan semua pengajaran kebenaran Firman Tuhan. Karena semua itu hanya didasari di atas love atau kasih. Selanjutnya yang di bawah ini, ditulis, teach your boys to be men, before our enemies teach them to be women. Coba kita bahas ini semua lebih dalam ya, Bapak-Ibu sekalian. So what does the Bible say about this? Okay. Saya tuliskan sini di sini, the Bible nowhere explicitly mentions transgenderism. Or describe anyone as having transgender feelings. However, the Bible has plenty to say about human sexuality. And most basic to our understanding of gender is that God created two and only two genders male and female. He created them all the modern day speculations about numerous genders or gender fluidity or even gender continuum with unlimited gender is foreign to the bible. Jadi sudah jelas bahwa bible ya firman Tuhan mengajarkan tentang kebenaran yaitu ketika Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa dia hanya menciptakan dua jenis kelamin titik ya yaitu laki-laki dan perempuan yang diciptakan sesuai dengan gambaran Tuhan ya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kira-kira demikian jadi jadi yang yang di mana saat ini diajarkan oleh dunia ketika manusia jatuh ke dalam dosa itu semua gambaran ya Image itu itu semua hancur dan manusia mulai mengubah ini. Ya, yeah. God defines marriage is the union between a husband and wife. In the beginning, God created Adam and Eve, but not Adam and Steve. Itu the closest the Bible comes to mentioning transgenderism is in condemnations. Kita akan lihat nanti tentang homosexuality. yeah dan transvestism. Transvestism itu berarti bahwa seseorang memakai pakaian yang berbeda dengan kelaminnya. Jadi kalau saya laki-laki tapi uh, menunjukkan ya keinginan saya itu untuk menjadi perempuan. Jadi saya pakai baju perempuan. Nah, itu dikatakan sebagai transvestism. Itu ada di dalam kitab pulangan pasal 22 ayat 5. Dan itu Musa sudah mengajarkan jangan sampai itu di lakukan oleh bangsa Israel karena bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan melakukan hal tersebut. Okay? The Greek word often translated homosexual offenders or male prostitutes. Kira-kira demikian ya. Oke, okay? jadi ini gambaran sudah jelas bahwa literally means effeminate men. So while the Bible does not directly mention transgenderism, when it mentions other instances of gender confusion, it clearly and explicitly identifies them as sin. Jadi itu sudah jelas. Ya kebenaran itu sudah diberikan kepada kita Yaitu bahwa orang-orang yang melakukan hal tersebut itu mereka sudah melawan Tuhan karena mereka diciptakan segambar dan serupa dengan Allah tetapi dengan ke kedegilan hati mereka mereka mencoba untuk melawannya dan akibat mereka melawannya maka mereka namanya melakukan dosa Nah, hal ini Bapak Ibu sekalian di gereja-gereja yang menerima LGBTQ dikatakan pada mereka bahwa Tuhan itu kasih. Tuhan itu menerima semuanya. Jadi kita tidak perlu takut. Jadi itu benar-benar pemberitaan firman Tuhan yang boleh dikatakan melanggar apa yang dia perintahkan. Selanjutnya. All truth Is God's truth. Karnapa. Karna itu berasal dari mulut Tuhan. Ya, yeah. Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan bahwa I am the way, the truth, and the life. John 14, 6. Okay. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. Jadi itu that tidak bisa dipungkiri lagi bahwa all truth is God's truth karena Tuhan tidak bisa berbohong karena itu bukan naturnya Tuhan oke okay? truthnya apa ini yang saya bagikan yang pertama God created male and female in His image sampai hari ini masih berlaku bahwa Tuhan hanya menciptakan laki-laki laki dan perempuan hanya dua jenis kelamin. Yang kedua, God defined marriage is the union between male and female, husband and wife. Ya, tidak namanya sesama jenis. Saudara, saudara sekalian, bapak ibu sekalian, binatang pun tahu berperbedaannya. Coba bayangkan, ya, Tuhan kasih insting untuk untuk ciptaannya binatang pun tahu perbedaannya kenapa manusia yang diciptakan segambar dan serupa Allah itu malah memutarbalikan ini semua itu konsekuensi dari dosa itu luar biasa sekali dan masalah LGBTQ dan transgenderism itu sudah sudah benar-benar ya masuk ke bagian yaitu menolak dan melawan apa yang Tuhan sudah ciptakan. Yang ketiga, women or female will bring forth children. Hanya perempuan yang dapat melahirkan anak. Hanya perempuan nanti kita akan lihat ada orang-orang yang melakukan operasi perubahan jenis kelamin menjadi perempuan di Amerika tadi kita udah belasih contoh ya bahkan uh, Bruce Jenner yang running kemarin itu coba untuk menjadi presiden ya dari California oke ya dia running to, uh, to be uh, the, the the governor oke okay. apa yang terjadi dia operasi. Oke, okay. yes, dari luar itu dia perempuan. Tapi satu hal yang dia tidak bisa lakukan karena itu melawan akan uh, natur Tuhan, melawan apa yang Tuhan sudah ciptakan, yaitu apa? Dia tidak memiliki rahim. Walaupun dia dari luar kelihatan per, uh, perempuan, tapi dia tidak bisa melahirkan anak karena itu sudah melawan melawan apa yang Tuhan sudah ciptakan sebelumnya. Jadi hanya hanya perempuan yang hanya seorang wanita yang bisa melahirkan. Roma 1 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan mengatakan, For this reason, ya saya akan bacakan coba bahasa Indonesia coba saya pull out yang bahasa Indonesianya Roma 1 ayat 26 sampai 27 agar supaya Bapak Ibu sekalian bisa mendengar dan mengertinya lebih dalam oke okay? karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar ya di dalam bahasa Inggrisnya natural relations ya persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar oke okay? ayat 27 demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk apa kesesatan mereka. Jadi natural relations itu sudah dirubah oleh Tuhan? Oh no, oleh manusia sendiri. Karena kedegilan hati mereka, ya sudah tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan, malu akan perlakuan mereka, mereka tetap melakukannya itu. Sehingga akibatnya apa katakan bahwa mereka akan menerima ya balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Selanjutnya 1 Korintus 6 ayat yang ke-9. Oke. Okay. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kesembilan. Oke. Okay. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang bersinah, banci, orang pemburi. Ah, jadi di situ sudah jelas dikatakan, ya banci dan orang pemburit. Di dalam bahasa Inggrisnya sudah jelas di sini, ada homosexuality dan juga ada banci. Yaitu orang yang tidak lagi bisa menerima akan uh, uh, apa, jenis kelamin yang mana dia lahir tapi dia coba untuk menggantikannya. Dan ini firman Tuhan sudah menjelaskan. Jadi ini bukan hal yang baru. Bapak-Ibu sekalian, ini sudah terjadi. Dan saat ini masih terjadi, tapi makin lebih gila lagi. So, homosexuality, kalau orang bertanya, apakah ini normal? jawabannya tidak normal. Dan ini immoral dan tidak wajar atau dikatakan unnatural. Yang kedua, it is not a greater sin compared to other sin. Tadi kita bisa baca, ya kan? Paulus menuliskannya semua itu. Dia coba listing itu. Bahkan ada bagian yang kita tidak baca ya pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jangan kita pikir ya bahwa dosa homoseks itu adalah dosa yang paling besar dibandingkan dosa-dosa yang lain. Sebab dosa di depan mata Tuhan itu sama. Yaitu berarti bahwa kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Missing the mark itu artinya dosa. Kita tidak bisa memenuhi standar Tuhan sehingga kita berdosa. Ya, jadi jadi jangan sampai kita berpikir demikian karena ini orang banyak yang membombardirkan mengatakan wah kalau anaknya udah jadi homoseks wah susah lah susah nggak bisa, bisa diselamatkan udah udahlah tujuan cuma satu yaitu neraka no 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 no, no. kita akan baca kita akan lihat nanti oke okay? yang ketiga it is not genetic or and born with ya nanti saya akan bahas cara uh, uh, dari pandangan med medisnya apakah ini adalah sudah bagian dari genetika manusia yaitu ketika manusia lahir sudah membawa benih ini, oke. Okay. Kita sampai hari ini bisa masih, cuma melihat kalau kita ke rumah sakit, ya. Lalu ada uh, bagian yang anak-anak, ya, mana ibu-ibu yang melahirkan, kita cuma lihat, yaitu kalau dapat label uh, warna merah, atau itu masih berlaku sampai hari ini. itu, atau warna pink, itu berarti ya, itu jenis kelaminnya. Uh, Uh, male, uh, Female, ya. Yeah. Tapi kalau biru itu male, ya yeah. laki-laki dan perempuan, ya you know? ya. Yeah. Tapi nggak ada namanya sampai hari ini, yaitu kartu kuning, yaitu mengatakan unidentified gender, ya. Yeah. Tapi sekarang nanti bapak-ibu sekalian bisa lihat, yaitu pilihannya saat ini tidak hanya dua. Tetapi di Amerika sudah bisa ada pilihan lebih dari dua. Coba bayangkan, ya, formulir-formulir yang diisi itu menanyakan, ya, apakah jenis kelaminnya tidak hanya perempuan atau laki, tapi bisa lain dari perempuan dan laki. Bingung? Yes, banyak orang yang sudah dibingungkan. Oke? Okay? lanjutkan God does not create a gay Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu langsung menjadi manusia yang sesuka yang suka dengan sesama jenis no Tuhan tidak pernah ciptakan itu ya seorang bayi yang lahir tidak bisa dokter langsung mendeteksi bahwa ini baik baik yang lesbian atau ini baik baik yang homo yang gay, Tidak bisa. Semua bayi itu kelihatan sama, oke? Okay? Perkembangannya nanti itu bisa berbeda-beda, tapi tidak ada Tuhan yang menciptakan langsung keluar baik bayi lesbian atau bayi gay atau bayi transgender. It is a choice. Jadi itu pilihan yang mereka ambil. It is not something I can choose. Ya ini ini mereka kalau di, 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 ditanya demikian kenapa kamu menjadi memutuskan untuk menjadi gay atau menjadi menjadi lesbian ya kenapa mereka katakan well this is not something I can choose jadi jadi itu menunjukkan bahwa I was born this way sedangkan Tuhan mengatakan di sini jelas ya yeah, God does not create a gay it is not genetic and born with Yeah I was born this way I am gay Jadi satu buku yang kami baca yaitu Read Out of a Far Country ini adalah buku mengenai kesaksian anak ya yeah, yang mengalami akan uh, tantangan yang berat ini Tapi kemudian dia men, dia Tuhan men, menyelamatkan dia dan Tuhan menarik dia dari kekelaman yang ada. Dari kehidupan yang ini. Dan merubah dia. Dan tidak hanya dia, tapi keluarganya pun dirubah, diubahkan oleh Tuhan. Sehingga hari ini dia, Dr. Christopher Yuan, itu memberikan banyak sekali pengajaran-pengajaran yang solid mengenai hal ini. Dia tidak menikah. ya Karena dia tahu panggilan dia untuk membantu dan menjangkau akan kaum kaum yang mengalami akan pergumulan demikian. Ya, tahun depan saya sudah mengundang Dr. Christopher Yuan bulan Juli untuk bicara dan kita mengadakan conference tentang hal ini di gereja kami. Tapi-tapi sekali tapi bisa melihat bukunya dan bacanya, sungguh menjadi berkat sekali. Ya. Ini mereka parade-parade yang dikatakan sebagai pride, gay pride. Ya, itu sudah diadopsi di Amerika. Ya, jadi mereka ingin menunjukkan jati diri mereka bahwa this is who I am karena itu adalah identitas mereka. I was born this way. Sangat sayang sekali, Bapak-Ibu sekalian ya bagaimana iblis sudah membutakan mereka. Ya mereka tapi Tuhan masih kasih kesempatan buat mereka. You're not born this way, you must be born again. Itu jawabannya ya. Mari kita bahas lebih dalam lagi. Oke. Okay. Selanjutnya For more than 30 years, gay activists have intentionally sought To make their lifestyle and behavior normal. In the eyes of the mainstream America, in 1973, activists persuaded the American Psychiatric Association to remove homosexuality from its list of psychiatric illnesses and reclassify it as a normal. Behavior. Coba bayangkan, ya. Yeah. Mereka berani untuk melakukan ini. And this change was made not because of scientific data, but radicals plan a systematic effort to disrupt the annual meetings of the APA. Sampai-sampai, tahun 1976, one prominent psychiatrist said. It was the first time in psychiatric history that a scientific society ignored scientific evidence and yielded to the demands of a militant group. Singa hantu hari ini ya. Ketika orang dideteksi mengalami homosexuality behavior ya kan dikategorikan mereka itu normal. Bukan lagi orang yang perlu akan bantuan karena sakit mentalnya no sudah diterima di dalam masyarakat sebagai bagian mereka normal bapak ibu sekalian oke okay? dan ini ini sudah benar-benar uh, masuk ke dalam jenjang yang lebih dalam lagi karena ini sudah masuk ke bagian akademia dan medis Kira-kira demikian. Selanjutnya. Kita hidup di dalam homosexuality in our culture. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Ya, sexual fluidity and celebration homosexuality are commonly acceptable. Sudah diterima dan bahkan sudah diterima juga di kalangan-kalangan akademia. sudah sudah dilaporkan beberapa universitas menerima profesor-profesor yang mendukung gerakan ini apalagi social media di mana anak-anak itu joking about this in that conversation or proudly posting on Facebook or Instagram that I am gay or he is gay. You know kata gay sebenarnya dalam bahasa aslinya ya sebelum itu sejarahnya itu artinya happy. I am gay. Tapi kata itu sudah diputar balikan saat ini yaitu mengkategorikan orang tersebut masuk ke dalam kelompok ini. So there are many reasons for this, including the shift in our culture's thinking about sex and sexuality. what used to sexual activity now becomes an identity Jadi ini jati yeah they take it personally this is who i am the sexual revolution and its fallout increased promiscuity family breakdown increased sexuality and in entertainment so that mass netflix Ya, sudah masuk itu ke program-program bahkan komersial-komersial di Amerika pun sudah menunjukkan kelompok-kelompok ini. Dan mendukung kelompok-kelompok ini. Jadi sudah terjadi satu sexual revolution. Ini luar biasa sekali. And it's easy access to pornography through the internet and social media. Jadi budaya ini tidak hanya di Amerika ini sudah menjangkau negara-negara lain bahkan mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu di Indonesia pun sudah menerimanya ya walaupun tidak tidak secara uh, uh, official ya tetapi kalau dilihat saya lihat dari social social media sosial media yang ada di Indonesia itu ada pergerakan ini sudah masuk bahkan yang nanti saya akan bahas ya ini sudah diterima di gereja beberapa gereja-gereja di Indonesia dan di sekolah teologi di Indonesia. Our societal rebellion against authority and rejection of absolute truth. Sudah tidak lagi bisa menerima kebenaran Tuhan yang mutlak. Ya, karena semua itu serba relatif. Tergantung subjeknya, Tergantung dari subjektivitas kita, ya. Kalau kita mengatakan bahwa um, dialah jalan dan kebenaran dan hidup, cuma Tuhan Yesus, lalu ada orang yang kita ajak bicara, orang itu mengatakan bahwa, "Ya, itu yang kamu percaya bagus, you keep it that way, I believe in another way." So, don't bother me, don't impose that to me, ya. Jangan paksakan kita untuk percaya itu. Nah, itu sudah masuk di dalam generasi muda saat ini. Jadi semua ini sebar relatif the promotion of homosexuality and variety of gender identities in our children's education ini mengerikan sekali karena ini sudah masuk ya sudah masuk ke dalam um, pendidikan. Waktu um, saya mau kasih sedikit uh, pengalaman saya waktu saya masih menjadi kepala sekolah. Di Pelita Harapan, um, kami diundang waktu itu untuk uh, datang dan bertemu dengan uh, Department of Education Staff dari Amerika. Ya, kita ketemu waktu itu di Jakarta International School, jadi sekolah-sekolah internasional, termasuk juga uh, Pelita Harapan, diundang untuk ikut ambil bagiannya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Ini waktu itu zamannya tahun 1988, uh, zamannya uh, Presiden Bill Clinton yaitu bahwa mereka sudah mempersiapkan kurikulum untuk diperkenalkan di sekolah-sekolah internasional di Indonesia. Apa kurikulum itu? Kurikulum yang menyangkut agenda tentang gender identities. Ya, bahkan mereka mempromosikan, mau memberikan buku, ya, yang contohnya ada satu yang yang saya lihat buku yang ditawarkan yaitu berjudul I Have Two Mammies saya mempunyai dua mami. Apa maksudnya? Yaitu supaya anak-anak bisa menerima. Oke. Okay. Kalau sampai di dalam keluarganya itu ada dua mami. Itu tahun 80-an. Ya. Coba bayangkan. Sampai saat ini itu masih terus berlangsung dan ini sudah masuk di dalam kurikulum di sekolah-sekolah. Oke. Okay. Transsexualism, also known as transgenderism, gender identity disorder, or gender uh, dysphoria, is a feeling that your biological, genetic, physiological gender does not match the gender you identify with or perceive yourself to be. Transsexual transgenders often describe themselves as feeling trapped in the body that does not match with their true gender. They often practice transvesticism and may also seek hormone therapy or gender reassignment surgery to bring their bodies into conformity with their perceived gender. 2 tahun yang lalu kita alami ini. Di mana saya diminta bantuan oleh orang tua yang anaknya waktu itu mengalami masalah tentang kelaminnya. Dia merasa bahwa dia itu adalah perempuan, tapi he was feeling trapped in the body. ya, jadi dia masih high school saat itu, lalu dia mengatakan eh, kepada counselor di sekolahnya bahwa dia sebenarnya adalah perempuan, padahal dia laki. dan ini ada di dalam gereja. Jadi ini sudah masuk di dalam gereja. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, yaitu dia minta untuk supaya dia bisa melakukan yaitu dikatakan hormon terapi. Hormon terapi karena dia masih anak di bawah umur, orang tuanya ya yang harus namanya uh, memberikan apa izin untuk hormon terapi itu bisa dilakukan. Coba bayangkan, masih saat itu umur 16 tahun, dia sudah mengalami namanya itu pergumulan yang begitu dalamnya mengenai identitas, karena dia mengatakan this is my identity. Saya itu bukan laki, tetapi saya itu adalah perempuan. Dia mengancam orang tuanya, kalau dia tidak, tidak diberikan uh, hormon terapi, dia akan suicide atau bunuh diri. Sehingga orang tuanya ketakutan, minta bantuan kami di gereja. ya Kami coba bantu untuk itu. Tetapi orang tuanya akhirnya harus menerima semua ini dan mengizinkan anaknya untuk disuntikan hormon terapi. Apa itu jadi? Anak itu merubah namanya dia tidak lagi nama laki tapi dia pakai nama perempuan. Lalu berpikir bahwa sesudah dia menerima hormon terapi bahwa dia akan mendapatkan kepuasan dirinya sendiri. Oh, Bapak sekalian, dia sudah di college saat ini. Apa yang terjadi? He's not happy or she's not happy. Ya. Karena kita boleh lihat ini. Ini pengaruhnya luar biasa sekali dan ini bisa merusak masa depan seorang anak kalau sampai ini terjadi karena sudah disuntikkan ke dalam tubuhnya yaitu satu chemical yang akan merubah metabolisme yang terjadi di dalam tubuhnya pikirannya ya di dalam di dalam uh, 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 immune you know immune imun sistemnya itu semua bisa berubah oke okay? Gender dysphoria is deeply painful, ya yeah. nanti saya akan jelaskan artinya dysphoria itu 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 adalah rasa apa kayak yang ada di dalam diri seorang itu yang uh, tidak merasa nyaman, oke? Okay. Yang kedua, transitioning may not bring relief from the pain. Seperti yang saya barusan katakan bahwa setelah anak itu menerima akan hormon terapi, until today. Dia udah tahun kedua di universitas, he's not happy. Bahkan yang ketiga, suicide is a serious risk. Karena saat ini, karena dia mengalami akan perubahan yang begitu luar biasanya, apa itu, reaksi tubuhnya bereaksi. Dia depressed, ya, yeah. dia anxious, oke, okay. dan apa yang terjadi, akhirnya kalau sampai itu tidak teratasi, suicide sex is not a sign and surgery cannot change that anak muda umur 18 tahun di UK tahun lalu itu menjalani operasi operasi uh, berubah kelamin menjadi perempuan dari laki Setahun kemudian dia kembali ke uh, dokter dan rumah sakit yang mengoperasi dia dan dia minta untuk dia kembalikan lagi sebagai laki-laki. Dokter mengatakan itu sudah tidak bisa lagi dilakukan. Ya, lalu dia coba untuk apa? Untuk membawa rumah sakit dan dokter-dokter tersebut ke pengadilan. Coba bayangkan Saudara-saudara sekalian, bagaimana itu sudah bisa dilakukan kembali? Itu sudah sudah terjadi. Tidak bisa dibalikan kembali. Udah harga mati. Mengerikan sekali bukan? Dan ini sudah masuk ke kurikulum di sekolah. Sekolah-sekolah sudah mengadopsi bahkan sekolah-sekolah yang ada di California pun. Karena California itu adalah state yang pertama yang menerima akan perkawinan sesama jenis. Dan ini sudah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dari k to 12. Mereka memperkenalkan namanya di unicorn. Di unicorn, or the gender unicorn ini itu mengajarkan murid-murid tentang gender, ya. Lalu juga options yang mereka bisa miliki. Ya, gender identity, oke. Okay, tidak hanya male, female, tapi ada gender ketiga yaitu others. Gender expression bisa masculine, bisa feminine tapi juga bisa other sex assigned at birth bisa male or female tapi juga bisa intersex oke okay? physically attracted to dikatakan bisa male female or other genders emotionally attracted bisa male female or other genders coba bayangkan anak Anak masih kecil sudah diajarkan dan di brainwash tentang hal ini. Membingungkan sekali, bukan? Bahkan panggilan-panggilan mereka atau pronoun preference itu pun sudah, sudah berubah. Jadi kalau itu mereka perempuan, dalam bahasa Inggris dipanggil sebagai she. Oh, nggak mau dipanggil she. Dia akan bisa menunjukkan pronoun atau kata ganti yang lain tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, bingung kan? ya sehingga terjadi namanya gender fluidity, fluidity artinya itu tidak bisa baku Yang selalu bisa berubah kapanpun juga. oke, okay? jadi tidak berarti bahwa hari ini anak itu mengatakan saya laki, bahwa seterusnya dia akan menjadi laki, ya tahun ini namanya Michael. Bisa-bisa tahun depan namanya Michelle. Tahun depannya lagi siapa? Itu bisa berubah. Ya kan? Nah, ini yang sudah masuk ke dalam kurikulum di sekolah, Bapak Ibu sekalian. Ya, coba bayangkan. Ini yang dimasukkan sebagai gender fluidity. Jadi kapan pun bisa berubah. Pronouns pun bisa berubah. Mengerikan bukan? Ya, yep. yang lebih gila lagi yaitu saat ini, ya, ketika bicara soal kelamin kita cuma tahu ya di, um, kalau kita di datang atau mendaftar itu ditanya jenis kelaminnya apa, ya laki atau perempuan. Oh nah, ini tidak hanya yang laki bisa mengatakan oh saya laki karena saya memiliki jenis kelamin laki. No no no, ya innate itu artinya dalam bahasa Indonesia bawaan. Oke. Okay. Jadi 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 gender itu more than genitalia. Sehingga tidak heran ada orang yang memakai baju wanita ya, yang dipikirnya itu wanita tetapi jenis kelaminnya masih laki-laki. udah jelas? Padahal Tuhan sudah ceritakan demikian indah dan demikian demikian um, uh, sempurna ya, di, karena di dalam tubuh kita gender is more than genitalia, kromosom itu memiliki ya genetik di dalamnya, ya kan Genetic code kita bisa lihat laki-laki apa ya perempuan kita tahu XX laki-laki XY. Itu sudah sudah dari 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 apa itu sudah ciptakan sebelumnya, tapi saat ini bisa berubah. Padahal sudah jelas, every cell has sex and determined at the conceptions by the sperm. Lalu hormones itu production based on the chromosomes, ya? Yeah? Itu sudah jelas bahwa male hormones and chromosomes and female hormones and chromosomes jadi itu bertemu itu sudah Tuhan ciptakan secara sempurna tapi itu mau diputar balikan bahkan in, in, di, di dalam, di dalam di, di, uh, kedokteran ya um, bicara soal endokrin atau atau kelenjar endokrin ya kelenjar yang punya pengaruh luar biasa pada sistem pengaturan di dalam tubuh kita ya dari dari otak, tiroid, itu immune system itu semua itu, karena ada perubahan yang terjadi seperti ini itu merusak sistemnya. Networking yang ada di dalam tubuh itu tiba-tiba harus diubah. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini coba ini tidak hanya ngomong dari luarnya saja, tapi dari dalamnya mau diubah sehingga badan itu bereaksi Ini standard treatment yang ceritanya itu uh, uh, diterima, ya. Here. Coba kita lihat, ya. Standard treatment itu social transition, itu as early as uh, age of 3 to 5, oke. Okay? Lalu ada puberty blockers, itu antara umur 9 sampai 11 tahun, ya. Nah cross sex hormones treatment itu sekitar umur 16 tahun persis seperti yang tadi saya bicarakan tentang anak itu yang dahulunya yang yang ya merasa bahwa dirinya itu sebenarnya perempuan lalu dia minta untuk hormon therapy sex reassignment surgery itu sesudah mereka masuk umur 18 tahun Here's the standard for someone that suffered gender dysphoria jadi ini sampai hari ini dilakukan di di bagian medis di rumah sakit-rumah sakit, sakit. oke? Okay? Nah, biasanya yaitu sebelum ini uh, treatment diberikan mereka harus melalui masa bertemu dengan counselor dua atau tiga kali treatment, ya sebelum treatment uh, uh, sebelum treatment ini diberikan tetapi apa yang terjadi lebih sering lebih sering yaitu counseling itu dilewatkan begitu saja dan itu yang terjadi dengan um, anak yang saya barusan ceritakan langsung cepat-cepat karena dia apa dia mengancam dia mengancam bahwa kalau dia tidak terima ini dia akan bunuh diri jadi semua itu standar treatmentnya itu dilewati aja Counseling itu tidak perlu, langsung aja suntikan hormon terapi. Yang terjadi, anak itu jadi merasa bingung sesudah menerima ini semua karena tubuhnya bereaksi. Gender dysphoria can occur in anyone. Itu bisa terjadi di setiap orang. Because how it's perceived and treated makes a difference. Yeah. Karna ini adalah yang alami, yeah, a state of unease or generalized dissatisfaction with life, dysphoria. Now, nah, ternyata apa setelah kita bahas tentang tentang kategorinya dysphoria, anorexia itu masuk ke itu dysphoria. nah kata ini sudah di, dipermainkan sedemikian rupa sehingga membuat orang jadi jadi bingung dengan kata disorder ya dibilang ini dysphoria nah ini adalah disorder kalau disorder berarti apa bisa ditreat anoreksia bapak ibu sekalian adalah satu disorder nah how is anorexia is being treated yaitu apa? Melalui counseling. Nah, kalau anoreksia masuk ke dalam bagian kategori dis, dysphoria atau disorder, kenapa enggak gender dysphoria diberlakukan yang sama? Kenapa harus gender dysphoria itu diberi satu prioritas? Sehingga cepat-cepat harus, harus dirubah. Yang terjadi yang di UK itu dia merasa bahwa dia tidak melalui uh, mendapatkan counseling yang cukup sehingga dia merasa dia itu tertipu. It's too late, terlalu cepat ya diambil uh, keputusan untuk melakukan ini. Nah, yang lebih ngeri lagi bahwa this is the underage and children, teen and teens cross-sex hormone treatment, no reliable scientific evidence to support the view that a child will persist in a transgender identity into adulthood karena bisa terjadi perubahan. Hormonnya berubah. Ya kan? Lifetime hormone treatment dependent sehingga dia bergantung. Anak yang saya tadi ceritakan itu sampai hari ini harus disuntikkan hormon. Dan itu akan terus seumur hidup. Ya, sehingga psychological and mental issues persist. Ya, dia bisa dikategorikan dewasa, tetapi apa yang terjadi? Perubahan yang terjadi di frontal cortexnya itu will not fully develop, ya kan? Sampai dia umur 20 tahunan. Bahkan 25 tahun untuk laki-laki. Jadi perkembangan-perkembangan itu di dalam tubuhnya itu yang sesuai dengan apa yang Tuhan sudah desain itu tiba-tiba harus berubah total. Wah itu terjadi gejolak di dalamnya. Ini mengerikan sekali, ya. Karena Dr. Kenneth Zucker, ya, dia founder of the Center for Addiction and Mental Health and Gender Identity Clinic di Toronto, Canada. Dia melakukan itu. Uh, gender reassignment surgery dia kata. tapi dia tidak pernah setuju dilakukan itu bagi anak-anak di bawah umur Ya yeah. so dia katakan 80 sampai 95% will eventually come to identify with their bodies dan itu dia, lihat, dia 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 tidak sama sekali dia tidak setuju tentang apa yang dilakukan oleh dokter-dokter baik di Kanada maupun di Amerika. Selanjutnya, ya, yeah. better approach yaitu biological predisposing factors. Ajarkan ya yeah, pasien-pasien ini bahwa ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tubuh seseorang, ya. Yeah. Lalu social cognition. Ya, hubungan uh, uh, pengertian sosial di dalam pikiran di dalam uh, uh, perilaku per, per, orang tersebut co-occurring uh, psychopathologies, ya family dynamics and effective therapy plan lalu de-transitioning. Jadi ini yang secara secara medis secara psikologis itu bisa diberlakukan untuk menolong anak-anak yang bingung tentang dirinya tentang apa yang penggumulan uh, secara kejiwaan, secara mentalnya. kasihan anak-anak ini kalau diberlakukan seperti kelinci percobaan saat ini. Tapi ini 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 merupakan satu pendapatan yang luar biasa buat dokter-dokter untuk melakukan namanya itu um, uh, uh, gender reassignment. the progressive culture has influenced the church so much causing some confusion crisis in addressing the subject of homosexuality the growing acceptance of homosexuality in both the culture and the christian population constitute a crisis for the church the late dr greg benson is a blunter when he asserts when the church begins to look and sound like the world there is no compelling rational for its continued existence. Gereja-gereja mustinya berani berdiri ya, dan mempengaruhi kultur yang ada di dalam dunia ini. Eh, malah gereja itu mengundang ya dan menerima, merangkul akan pengajaran-pengajaran ini karena apa? Karena mereka bilang, "Ini kita harus menunjukkan kasih. Apa bedanya, Bapak Ibu sekalian? Kalau gereja sudah menerima ini semua, ya, kalau sekolah teologi sudah mengajarkan ini semua dan mengatakan bahwa kita harus menerima orang-orang tersebut, apa gunanya kita?" Ketika Yesus mengatakan, "Jadilah terang dan garam dunia ini." Parents and church leaders need to be equipped to respond biblically and culturally relevant to the challenge that their teens are facing. Consequently, many teens think they must choose between their faith and their friends who are gay. If their friendships mean more than more to them than their theology, guess what? They will choose their friends over their faith. Every time, tidak heran sehingga apa dari kelompok-kelompok millennials, Gen Z, karena pengaruh dari teman-temannya, mereka akhirnya ikut dengan mereka, ya, teman-temannya itu, dan menyatakan diri mereka, "Saya gay, saya lesbian, saya bisexual, saya transgender." As the Bible, for the Bible-believing parents or church leaders should never be satisfied with knowing. What they believe, but must explore why they believe it. So, who are we dealing with? The enemy did not tempt Adam and Eve to murder, steal, or tell a lie. He tempted them to question the word of God. His tactics have not changed. Sampai hari ini. Sehingga ini bagi Bapak, Ibu untuk Tuhan. Nah, anak yang saya ceritakan itu, itu memiliki adik, tiga adik. Orang tuanya datang ke kami dan mengatakan, anak mereka yang paling kecil baru umur 8 tahun, datang ke ibunya satu hari dan mengatakan, ya, bahwa dia merasa bahwa dirinya itu bukan laki-laki. Umur 8 tahun, bayangkan. Dan dia tanya kepada ibunya, apakah salah kalau saya merasa diri saya laki? Seperti engkau, saya juga sudah mengatakan bahwa dirinya bukan laki. Ibunya mengatakan bahwa firman Tuhan itu menyatakan itu tidak benar. Itu dua bulan yang lalu. Minggu kemarin, anaknya datang lagi ibunya dan mengatakan, menanyakan pada ibunya, Ya, kalau sampai dia mati, apakah ibunya akan kehilangan dia? Jelas ibunya mengatakan iya saya kehilangan. Nah, lalu dia menanyakan kembali hal yang sama. Ya, dia katakan apakah ibunya akan menerima kalau dia itu menjadi uh, perempuan? labu lalu apa kata ibunya? Ibunya mengatakan, ya saya bisa menerima kamu kalau kamu nyatakan diri sebagai perempuan. Lalu anak ini karena dia tahu firman Tuhan, dia katakan, tapi kenapa firman Tuhan mengatakan tidak boleh demikian? Ibunya tidak bisa jawab. Coba bayangkan, karena apa? Tiba-tiba ibunya berubah karena demi kasihnya kepada anaknya dia berani kompromi akan kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga anaknya umur 8 tahun yang tegur ibunya. Mengatakan, kok kamu dua bulan yang lalu mengatakan bahwa itu tidak benar. Kenapa hari ini kamu mengatakan itu kamu perbolehkan. Luar biasa sekali pergumulan yang ada di dalam keluarga ini. Karena apa? iblis memakai ya firman Tuhan itu dia yang diputar nah, kalau kita sebagai orang tua tidak bisa konsisten mempertahankan kebenaran tapi juga menunjukkan kasih kita akan masuk di dalam bagian tersebut moral confusion sexuality confusion gender confusion the author is the same, Satan. Dan setan akan menghancurkan generasi-generasi muda, ya bahkan generasi-generasi yang lebih muda lagi. Dari kecil mereka sudah dibombardirkan tentang dan tentang pengajaran-pengajaran ini memutarbalikan kebenaran firman Tuhan. Nah, inilah kita, panggilan kita hari ini, Bapak Ibu sekalian. Tolong pegang teguh firman Tuhan itu. ya Firman Tuhan yang seperti yang saya bicarakan waktu berapa minggu lalu dari kitab ulangan pasal 6. Dalami lagi, teman-teman. Perintah-perintah yang dikatakan oleh firman Tuhan itu pegang teguh. Ajarkan itu kepada anak-anak kita. Dari saat ini, bawa mereka dalam doa. Bapak Ibu sekalian berdoa untuk anak-anak kita. Setiap saat. Karena kalau enggak, iblis akan memporak-porandakan pemikiran mereka. Dan ini akan terus. Makin lama, makin rusak. There is hope. There is hope. Ya, saya tidak bacakan ini semua, tapi gambarannya itu cuma satu jalan. Yaitu di dalam Nama Tuhan Yesus Dan melalui rohnya yang Anak-anak yang kita yeah. There is a hope for everyone Nggak masalah they are transsexual Transgender Those with gender identity disorder Yeah Transvest, transvestites Included Because of God's forgiveness Available in Jesus Christ Mereka bisa diselamatkan. Yeah. Tuhan Yesus bisa menyelamatkan Dr. Christopher Yuan. Tuhan Yesus pun bisa menyelamatkan anak-anak kita. Our model to respond, seperti yang Firman Tuhan katakan, ketika Yesus dicobai pada gurun, ya, oleh iblis. Iblis mengatakan, "Kalau memang kau anak Allah, rubah itu batu menjadi roti." Tuhan Yesus jawab, "Man shall not live on bread alone, but on every word that comes out of the mouth of God." Ya, setiap kata-kata yang keluar dari mulut Allah, manusia tidak hanya hidup dari roti. Sebab itu Bapak Ibu sekalian dalami firman Tuhan. Ya, ambil waktu tiap hari untuk memiliki saat teduh, baik eh, pribadi maupun dengan suami dan istri. Bawa anak-anak kita dalam doa, ajarkan kebenaran, jangan kompromi, love. And truth should go hand in hand. That bisa itu dilepaskan dari satu dengan yang lainnya. Okay. Sebelum saya tutup ini ada beberapa guidance yang saya ingin berikan. Yaitu yang pertama, it is important for parents to relate to their children with both grace and truth, atau love and truth. Yeah. Grace offers forgiveness and demonstrates love. Truth affirms we are made in God's image, but we are desperately fallen. And we have redemption available through Christ. Grace and truth, love and truth. Yeah, tekankan itu. Mulai dari kita sendiri, orang tua. Yang kedua, connect with God through His word and prayer. Kembali ini kita Tuhan. Tuhan ini siang dan malam. Okay, God's word does not advise us to approve and celebrate homosexuality. Saya punya beberapa teman yang sampai hari ini masih mengakui diri mereka adalah gay dan lesbian. Oke, okay. apakah saya tetap menjadi teman mereka? Oh ya, ya, saya katakan pada mereka ya bahwa um, saya tetap mau menjadi teman mereka, tetapi saya tidak pernah menyetujui dengan lifestyle mereka. Saya tidak pernah setuju tentang itu tapi saya tetap mau menjadi teman dan saya tetap mau mengatakan bahwa homosexuality is sin adalah dosa tetapi untuk itulah Yesus mati ya supaya bisa namanya itu apa uh, memberikan keselamatan bagi yang mau percaya kepada dia Oke okay? yang ketiga connect with the body of Christ Oke, ada orang tua orang tua yang mengalami masalah yang sama. Ya. Saya saat ini tangani ada lebih dari empat keluarga yang mengalami masalah yang sama. Nah, ini pentingnya kita memiliki satu persekutuan, memiliki satu fellowship untuk saling mendukung karena ini satu pengalaman yang tidak mudah dilalui sendiri. Kita perlu bantuan karena yang keempat find professional Or pastoral support and counsel to support you. Ya, cari ini uh, Christian psychiatrist or Christian psychologist. Ya, bedanya psychiatrist sama psychologist. Psychiatrist itu bisa menuliskan namanya resep. Ya, karena mereka punya medical degree. Oke, okay. jadi mereka tahu bagaimana mereka bisa bantu. Ya, untuk memberikan uh, pengobatan yang untuk bisa menolong. Oke. Okay pentingnya kita untuk menjadi mencari itu. Nah, terakhir saya akan tutup ini buku-buku yang saya pakai. Ya, untuk namanya membantu orang tua-orang tua yang saat ini kami sedang layani. Saya sarankan Bapak Ibu sekalian cari buku ini di Amazon. Ya, karena ini penting untuk bisa apa namanya equipping us, ya, by uh, uh, Truman, Carl Truman. Okay, the rise and the triumph of the modern self, lalu Ryan T Anderson buku ini sudah diban oleh Amazon karena dia mengajarkan kebenaran. Ya, dia mempunyai latar belakang medical yang luar biasa sekali dari Johns Hopkins University. Oke. Okay? Yeah, when Harry became Sally. Okay. Ini bukunya masih kami dapatkan akhirnya bisa dapatkan waktu itu di Barnes and Noble. Tapi saat ini sudah tidak lagi masuk ke Amazon. Sudah diban. Okay. Yang terakhir itu, Out of a Far Country. Yeah. Ini buku yang kedua, yaitu Holy Sexuality. Yang ditulis oleh penulis yang sama, Dr. Christopher Yuan. Okay. Saya sarankan Bapak-Ibu sekalian, mulai belajar, mulai baca buku-buku ini untuk bantu kita bisa mengerti generasi yang kita saat ini hadapi. Anak-anak kita. Baik, sampai di sini. Sharing saya. Oke, terima kasih banyak Pak Ben untuk pemaparannya hari ini ya, membuat kita banyak dibukakan lagi gitu ya, seperti apa LGBTQ yang sementara saat ini bisa dibilang sudah mulai makin banyak mendominasi ya, gitu. Nah, hari ini Pak Ben ada sudah ada di meeting chat ada tiga pertanyaan uh, dan waktu kita sebenarnya sudah lewat, apakah masih boleh Pak Ben untuk kita membahas pertanyaan Tidak ini? Apa -apa. Silakan okay. karena besok saya, saya saat ini sedang uh, tinggal di rumah anak kami ya yang dengan um, keluarganya. Jadi karena besok kita ada rayakan Thanksgiving gitu oh. loh. Jadi nggak apa-apa malam ini saya kalau tidur agak telat pun itu oke. Okay. Oke, okay. ya terima kasih banyak Pak Ben. Iya, yang pertama di sini dikatakan is it possible that someone believe in Jesus and be homosexual at the same uh, same times? Perhaps that person Has homosexual feelings and desire struggle with same sex attraction but not acting on those feeling and desire. Ya, sure. oke. Okay. Untuk menjawab pertanyaan ini, ya, uh, saya ambil contoh dari uh, Dr Christopher Yuan, oke, okay. karena dia mengatakan bahwa banyak anak-anak yang struggling, oke. Okay. Ya struggling namanya untuk bisa bisa melihat apa jati dirinya, oke? Okay? Tapi itu belum langsung dikategorikan bahwa itu langsung kamu adalah dosa, ya berbuat dosa, oke? Okay? Nah, struggling belum tentu namanya itu langsung menjadikan sebagai lifestylenya, ya kan? Ya, struggling itu berarti orang itu mencoba untuk namanya mencari mana yang benar. Ya kan? Karena sepertinya ada dorongan untuk melakukan yang salah. Nah, kembali dari Roma pasal 12 ya ayat 2. Dikatakan jelas oleh Paulus ya, do not be conform to the pattern of this world, but be transformed The renewing of your mind. Jadi sudah terjadi transformasi bagi mereka yang percaya kepada Tuhan yang dahulu hidup di dalam dosa dan dipengaruhi oleh dosa saat ini sudah dilepaskan dari dosa itu sehingga dia tidak ada dosa ke, ramai kekang yang mengekang dia kayak Kira gitu kira-kira demikian ya jadi rantai-rantai dosa itu sudah diputuskan nah di dalam proses menjalani akan kehidupannya itu apakah dia ada pernah mengalami akan namanya itu um, Uh, struggles. Jawabannya iya pasti, ya, karena dia ingin menjadi sama seperti Kristus itu panggilannya ya bukan. Tetapi kita masih namanya tinggal di dalam uh, the sinful world, ya. Nah ini pentingnya untuk kita bawa anak tersebut kembali kepada Tuhan, kembali kepada Firman Tuhan, dan jangan sampai mengucilkan mereka tolong orang tua ya kalau anaknya data mengatakan mom and dad I feel like I'm a, I'm I'm a I'm a woman yang padahal mereka laki jangan langsung dikucilkan langsung katakan kamu masuk kamu berdosa kamu mempermalukan orang tuamu kamu mempermalukan keluargamu jangan jangan langsung dihakimin ya tapi kita yang memiliki namanya truth and love praktekkan itu ya bukan berarti bahwa kita itu namanya itu menyetujui gaya hidup anak kita, no. Tapi kita bantu dia karena dia struggling. Kira-kira demikian ya, ya. Jadi tolong dibantu. Anak itu mengalami sekali goncangan, ya, dan dia perlu bantuan ini. Nah, sorry, saya untuk jawab ini saya ada dua kesaksian, ada ada kesaksian dari dua orang, ya. Dua anak ini, anak remaja itu baru-baru um, ini mengatakan bahwa mereka itu um, struggles dan mereka akhirnya waktu struggles itu memutuskan ya bahwa mereka itu adalah masuk kaum homo ya bukan ya tapi kemudian apa yang dilakukan oleh orang tuanya orang tuanya itu persistent and consistent ngajarin mereka kebenaran dan tunjukin kepada mereka kasih ya sehingga beberapa tahun kemudian dua anak laki-laki ini itu kembali kembali kepada orang tua mereka dan percaya kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan lakukan itu itu adalah benar. Dan mereka hari ini, waktu mereka kasih kesaksian, mereka mengatakan mereka puji syukur karena orang tuanya itu tidak ombang, ambing dalam kebenaran firman Tuhan. Ya toh? Ya, dia orang tua itu benar-benar mempertahankan firman Tuhan dan mereka mengucap syukur untuk itu semua. Jadi tolong orang tua yang ketika ada anak ya yang datang kepada kita dan mau terbuka, mengucap syukur bahwa anak itu ke dalam kebenaran Firman Tuhan, bahwa anak itu dalam doa, rangkul dia, jangan kucilkan dia. Kira-kira demikian, ya. ya. terima kasih Pak Ben Poli. Berarti tugas keluarga adalah merangkul dan menerima ya, Pak, ya. Oke. Okay. Ya, yang... tapi tapi tidak mengkompromasikan kebenaran ya. Jadi yeah. yang namanya truth and love itu harus balance kayak gitu, ya, yeah. okay. yeah. ya. Yeah. Kita mengatakan we accept you, we we love you, but we do not condone ya yeah. atau namanya itu uh, your lifestyle kayak gitu loh, ya yeah kan? Jadi tetap ada aturannya itu. Nah itu perlu konsisten konsistensi kebenaran firman Tuhan dan kasih itu kepada anak-anak kita. Ya. Yeah. Oke, okay. terima kasih Pak. Untuk yang kedua, how to react out to the LGBTQ community? How do we witness to them? Good, build up relationship with them, ya. Yeah. Karena tanpa namanya, ini memiliki relasi dengan mereka. Ya, yeah, kita bagaimana bisa menjembatani mereka? Ya, you know? saya katakan bahwa saya punya teman-teman yang masih saat ini masih gay. Oke. Okay? Apakah saya masih tetap berkomunikasi, masih tetap namanya itu berteman dengan Dia? Oh ya, melalui relasi itu, ya, mereka bisa melihat bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang memiliki kebenaran dan kasih di dalam Tuhan, sehingga pada waktunya nanti Tuhan sendiri akan menggerakkan hati orang itu karena orang itu bisa melihat, yaitu uh, genuine, ya, kita punya hati yang tulus, ya, masih menunjukkan. Uh, Care kita kepada mereka, kayak gitu loh. Saya rasa ini penting sekali relasi, bangun relasi, oke, okay? bangun satu satu persahabatan dengan mereka. Tapi bukan namanya mengizinkan, ya, um, atau menerima namanya lifestyle mereka. No. Kita harus bisa ada boundary, draw the line, kayak gitu loh. Ya, tapi yang step pertama itu bangun relasi. Step step yang kedua yaitu um, jangkau mereka. Um, dengan apa kita berdoa bagi mereka, bahwa mereka dalam doa-doa itu benar-benar karena kita berdoa kepada Allah yang berkuasa. Allah itu tahu ya kan perjalanan hidup manusia, perjalanan hidup anak-anak. Allah itu tahu bahwa anak bawa teman-teman kita itu dalam doa. Oke, okay? terima kasih Pak Ben. Satu lagi nih, ada dari bagaimana peranan atau kondisi keluarga mempengaruhi identitas anak. Hmm, penting sekali. Ya, keluarga itu penting sekali. Jadi bapak, ibu, ya suami istri itu harus harus namanya itu kembali kepada kitab ulangan pasal 6. Ya, kembali pada itu. Dasarnya itu yaitu kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, ya. Ya, kasihi Tuhan, tunjukkan kasih itu sebagai mama dan papa ya sehingga anak-anak kita itu bisa melihat kita itu memiliki kasih yang tulus, kasih yang sejati kepada Tuhan. Ya, lalu yang kedua itu bawa seperti yang minggu lalu saya bicarakan yaitu parenting by prayer. Bawa anak-anak kita itu di dalam doa dan doa sesuai dengan praying scripture, memakai firman Tuhan. Ya sampai hari ini saya masih berdoa untuk anak-anak kami dan mantu-mantu kami. Ya, dua anak kami sudah menikah. Oke. Okay? Sudah punya mantu walaupun menikah bukan dengan orang-orang Indonesia tetapi mereka mereka punya hati untuk Tuhan Yesus. Tapi kita tetap terus berdoa walaupun mereka sudah menjadi suatu keluarga, ya. Karena pergumulan dalam keluarga itu besar, ya bukan. Jadi jadi namanya Firman Tuhan dan doa itu itu kita punya sudah merupakan bagian kita, bapak ibu sekalian, ya. Jadi pentingnya kita itu memiliki hubungan yang yang begitu akrab dengan Allah Bapa sehingga anak-anak itu bisa mempengaruhi hubungan horizontal yaitu antara kita dengan anak-anak kita bahkan antara kita dengan uh, ketika anak-anak sudah menikah dengan mantu-mantu kita. Ya, saya mengucap syukur kita punya mantu dua-duanya adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Ya, jadi itu pentingnya. Ya, pentingnya bawa doa. Oke, okay, bukan berarti bahwa oh nanti hidup kita akan lebih mudah. No, no, no. Tapi Tuhan berjanji, I will never leave you nor forsake you. Aku tidak pernah akan meninggalkan kamu. Ya, kita akan lalui masa-masa itu karena itu bagian dari training ya untuk menguatkan iman kita. Ya, tapi kita punya pegang janji Tuhan bahwa Tuhan sendiri akan terus menjaga dan memberkati anak-anak kita. Iya, terima kasih Pak Ben. Ada lagi nih tambahan. Ternyata ya Pak ya, ketika kita menghargai kaum LGBT, tapi orang lain mm -hmm. melihat kita membela kaum itu, bagaimana cara menjelaskan yang baik kepada orang yang homofobik? <laughs> kembali kita kita bicara ya apa yang kita lakukan ya seperti apa yang Yesus lakukan Yesus itu Yesus itu baik dia itu Allah yang baik dia tidak pernah melakukan sesuatu kesalahan ya toh ya tapi coba lihat selalu ada dua dua grup satu grup yang menerima satu grup yang menolak ya toh nah kembali sini kita harus melihat kita lakukan itu, motivasi kita apa? Tanya dulu, kita punya motivasi. Oke, okay? kalau motivasi kita itu lakukan itu supaya kita itu dikenal, supaya kita itu jadi, jadi kelihatannya orang yang begitu baik. Nah, Tuhan tahu hati kita. Oke, okay? jadi yang ini itu benar-benar kita tahu, apakah motivasi kita itu jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa motivasi kita itu benar di hadapan Tuhan, itu nggak perlu dipertanyakan lagi, manusia. Ya, orang akan bicara apapun juga terserah Oke okay? tapi selama Tuhan sampai sudah menganugerahi Tuhan sudah memberkati kita nggak perlu takut bicara ya kita bisa Jelaskan kepada mereka Kenapa kita lakukan gitu karena kita tahu ini adalah apa yang Tuhan sudah tepat tetapkan tempatkan di dalam hati-hati kita yaitu kita terbeban ya kan? sama aja dengan dengan kalau kita menjangkau seperti um, apa orang-orang yang lain contohnya orang yang suka minum kenapa kita mau temenan sama orang pemabuk sih kayak gitu loh iya toh iya kan kenapa nggak cari teman yang lebih baik lagi oh no. karena kita tahu itu panggilan kita gitu dan motivasi kita adalah untuk menjangkau dia untuk supaya dia kenal lebih mengasihi Tuhan dan mengenal akan kasih Tuhan dan ber, diubah oleh Tuhan iya bukan ya jadi kita nggak, kita cuma bantu untuk jelaskan saja kepada teman-teman yang masih beruntung kalau mereka mau tanya ya. Yang lebih sedih saya ngelihatnya itu mereka langsung mengasumsikan gitu loh, langsung langsung namanya berpikir berpikiran berbeda dengan apa yang kita lakukan ya. Dan apalagi lalu langsung buat cerita ya macam-macam. Jadinya bukannya bukannya kebenaran akhirnya jadinya cuma hoax, ya you toh. Know. Nah, itu yang terjadi saat ini sangat sayangkan gitu ya. Boya tanya dulu gitu loh kenapa kita lakukan itu. Ya kalau kita ditanya ya kita jelaskan ya kenapa kita lakukan itu. Jadi benar, pastikan bahwa kita punya motivasi hati yang tulus untuk melakukan itu semua. Dan tolong jangkau anak-anak ini. Tolong jangkau mereka. Jangan kucilkan mereka. Jangan pikir karena mereka melakukan dosa yang saya katakan tadi ya. Ini dosa yang paling besar dibandingkan dosa lain. No, semua dosa sama di depan Tuhan. Justru itulah kenapa Tuhan kirimkan Yesus Kristus supaya untuk supaya pendosa-pendosa ini bisa namanya diselamatkan, menerima anugerah Tuhan dan diubahkan oleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Iya, terima kasih banyak Pak Ben untuk hari ini ya. Kita banyak dibukakan gitu ya, seperti, apalagi tugas kita sebagai orang tua, terutama orang yang sebenarnya tahu tentang kebenaran, bagaimana cara kita untuk merangkul anak-anak yang seperti ini ya. Bukan ya. dijauhi, tapi mari kita rangkul berdasarkan prinsip kebenaran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, untuk webinar hari ini sudah ada di meeting chat untuk feedback. Silakan Bapak Ibu boleh mengisi feedback sebagai masukan buat kami untuk webinar ke depannya. Dan sebelum kita masuk ke doa, kita ada closing statement dulu dari Pak Ben. Poli, silakan Pak Ben, untuk webinar hari ini. Kalau saya boleh gambarkan ya, apa yang saya bagikan Bapak Ibu sekalian sini itu adalah my journey with the Lord. Ya, masing-masing kita itu akan melalui satu perjalanan dengan Tuhan. Dan ini menjadi kesaksian yang luar biasa buat orang tua yang lain. Saya bisa mengerti apa rasanya yang dirasakan oleh orang tua ketika menghadapi akan ini semua karena kita pun juga alami kayak gitu loh. So, this speaks volume when you have experienced it personally, ya itu bukan lagi menjadi cuma teori aja, tapi ini adalah pengalaman hidup yang bisa dibuktikan dan itu terbukti, ya bahwa Tuhan kita itu mampu, Tuhan kita itu berkuasa, Firman-Nya itu benar dan Tuhan itu mendengar doa anak-anaknya. Jadi saya mau kembalikan kepada orang tua, there is hope. Ya kalau kita sebagai orang tua mau kembali merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan mau belajar dari Tuhan. Ya anak-anak um, yang dititipkan pada kita adalah anak-anak yang Tuhan sayang dan Tuhan tahu yang terbaik. Ya mereka akan mengalami goncangan, mengalami badai, tetapi mereka tidak sendiri karena ada Tuhan yang menyertai mereka melalui kita orang tuanya. Oke, okay? jadi Bapak-Ibu sekalian. Terus ya kenali Tuhan, terus hidup dalam Firman Tuhan sebagai husband and wife, oke? Okay? Supaya anak-anak kita bisa melihat menjadi melihat kesaksian itu dan mau terus hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Iya, terima kasih Pak Ben. Sebelum kita masuk ke doa penutup, kita ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu yang tidak ada kendala, mohon boleh mengonkan kameranya. Kita akan sesi foto bersama dan saya minta bantuan dari tim IT untuk mengambil gambar. Terima kasih, Sir Ardi. Ya, sekian untuk webinar kita hari ini. Sebelumnya kita akan ditutup oleh doa penutup oleh Pak Ben Poli. Silakan, Pak Ben. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Kau. Terima kasih Engkau yang selalu menjaga dan menyertai kami sebagai keluarga dan anak-anak kami. Tuhan, kami berdoa untuk generasi muda yang ada saat ini mengalami banyak sekali tantangan yang benar-benar kami tidak pernah bisa bayangkan ini terjadi. Tapi Tuhan, bagi Engkau, ini semua tidaklah mengherankan. Dan kami menaruh seluruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Untuk kami sebagai orang tua selalu dengan senantiasa dekat dengan Engkau. Mendalami firman Tuhan. Siang dan malam, bersekutu bersama dengan anak-anak uh, dan berdoa untuk mereka. Ya Tuhan, jaga Bapa, jaga hati nurani anak-anak kami. Tuhan, bawa mereka kembali ke jalan kebenaran karena iblis begitu luar biasanya bekerja untuk membuat satu kebingungan yang luar biasa untuk anak-anak muda saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang tetap berkuasa, Engkau Allah yang bertahta. Tolong berkati dan jaga orang tua yang ikut ambil bagian dalam webinar ini. Tolong ya Tuhan, pelihara kehidupan mereka hari demi hari, dan bawa mereka selalu lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih untuk waktu yang sudah mereka luangkan bersama dengan kami di sini. Tuhan, berkati mereka satu persatu. Tuhan, Engkau sendiri akan mencurahkan kasih dan karuniamu bagi mereka. Ya Tuhan. Untuk supaya mereka tetap menjadi pelaku-pelaku firman sejati. Dan membawa terus anak-anak mereka di jalan kebenaran. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Terima kasih Pak Ben Poli. Uh, terima kasih buat Bapak Ibu uh, untuk Perhatian dan kehadirannya di webinar kali ini. Sampai bertemu kembali di webinar berikutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati ya. Terima kasih. Tuhan berkati okay, juga Pak. Selamat melayani. Selamat Thank you. Thank you, uh, melayani. Bye. Thank you so much. Okay, pak. Yeah. Thank you, Bye Pak. Thank you Pak. Bye Pak.